Browsing itu sih tadi dapat juga lo topi ini. Iya, Mr. Ness, Mr. Rockets. Lama sih lo, kalau kayak gini-gini tuh harus cepet kok. Lah emang dapat di mana lo? Gue beli di blibli.com sih. Oh gitu. Iya, yeah. Gue juga browsing di situ sih, tapi pas banget kehabisan gue. Ya yeah, kalau kayak gini sih harus cepet sih emang lo, karena ada beberapa, tapi ya siapa cepat dia dapat. Namanya juga internet. Ah lo sombong banget lo, ngerti nggak lo misalnya itu gimana brandnya? Gue sih tipe anak basket yang beli aja sih kok. Gue nggak ngerti lagi sejarah histori gitu. Emang lo ngerti? Sen, tangkir lo aja sejarahnya gue ngerti. Sampai sendok-sendok lo, apa lagi snapback? Oh, lo ngerti? Bisa aja lo. Boleh. Lo ikut gue. Ko, jadi gimana? Gini, lo mau nanya apa gue jawab? Soal miscellaneous. Oke. Ini lumayan tau lah. Gue. Jadi, emang cuma topi doang? Enggak juga, misalnya situ ada berbagai macam produk yang tersedia, bukan hanya topi, ya itu juga ada jersey, apparel, shooting shirt, untuk celananya juga, seperti itu. Gue jelasin dulu deh, misalnya itu apa. Oke, boleh tuh. Ya, jadi misalnya ini brand yang umurnya sudah 113 tahun sih. Banget. Indonesia belum merdeka, dia udah bikin ini produk. Betul, itu tahun 1904 di Philadelphia, kotanya IA. Oh itu awal mula berdirinya produk ini tercipta ya? Iya. Oke. Okay. Gitu ya. Terus memang brand ini diciptakan untuk nostalgia terhadap produk-produk retro atau klasik. Contoh, desain yang lu pakai ini sekarang, ini snapback, okay. Mr. Rockets. Huh? Mungkin anak 90-an familiar akan desain logo NBA Mr. Rockets di era 90-an. Betul. Desain ya? Betul sekali. Eranya Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Charles Barkley, pakai ini nih. Karena sekarang logonya tidak seperti ini lagi. Okay. So, jadi memang yang membedakan miscellaneous, yaitu mereka suka membawa 90s, 80s, 70s, pokoknya all about classic and retro. Gitu sih. Gitu kok. Terus. Gue denger-denger emang snapback ini bukan hanya dipakai sama olahragawan ya? Iya. Lu nanya history lagi deh berarti. Iya. Lu mungkin bingung ya, ini sejarahnya gimana sih era topik seperti ini tuh bisa booming banget di seluruh dunia sampai masuk ke Indonesia. Jadi sebuah fashion menurut gua itu dipengaruhi sama berbagai macam elemen, yaitu musisi dan juga atlet. Oke. Jadi sini yang gua searching ya di internet dan juga gua nonton videonya dari dulu, kebetulan gua suka hip hop dan mereka punya korelasinya, yaitu grup NWA, Niggas with Attitude, yang ada Ice Cube, Dr. Dre, itu mereka mempopulerkan snapback dari musisi. Itu kurang lebih tahun 1992 tuh sih. Itu Jordan lagi cincin kedua lawan Portland ya. Itu musisi itu pertama kali mempopulerkan di poster-poster mereka, di flyer-flyer mereka, di album mereka, mereka pakai snapback. Musisi, atletnya udah pasti The GOAT aka Michael Jordan. Oh, pakai juga. Jadi Gatorade pertama kali buat merchandise untuk minuman Gatorade itu snapback. Oh ya? Iya, kalian bisa searching tuh di googling. Jadi memang udah grup rapnya legendaris, atletnya juga Michael Jordan, men. Jadi ya seluruh dunia ngikutin. Iya.
Dan amaze-nya tren itu abadi sampai detik ini. Iya, Hashtag anak basket harus tahu. Kok kenapa snapback kok namanya? Sebenarnya that simple sih. Kenapa enggak ya? Snapback itu penerjemahan dari di sisi belakangnya sini. Kalian bisa snap, ya kan? Menyesuaikan size-nya dan letaknya ada di belakang. Sesimpel karena snapback ada sisi yang kalian bisa menyesuaikan size ini di belakang snap, di belakang back. Seperti itulah. Nah, that's why topi itu banyak macamnya, Sen. Oke. Ada bucket hat. Bucket hat. Topi seperti pemancing. Topi pemancing. Chris Brown pakai juga sih sekarang. Oke. Terus juga ada dead hat atau polo cap. Polo cap. Depannya nekuk tapi kepalanya kecil. Sekarang lagi tren juga tuh Justin Bieber pakai. Terus juga ada fit cap. Fit cap. Topinya seperti ini persis juga, belakangnya nggak ada. That's why ya, sesimpel itu sih kenapa ini dipanggil snapback. Karena memang ada sisi ininya. Oke. Itu sisi snapback. Kurang lebih sih begitu. Kalau gue sih kayaknya lebih prefer snapback gitu. Gitu ya? Karena ya bisa dirubah-rubah kan. Jadi kalau misalnya ada teman yang minjem, pala gede, muat. Jadi gue masih bisa berbagi sama teman gue. Oke. Sekarang gini deh, gue tadi masuk ke blibli.com, gak habis. Wah asik nih. Ternyata kan yang beruntung lo. Iya. Coba lo kira-kira bisa kasih tahu teman-teman gak sih caranya beli snapback Michelin Nest di blibli.com tuh seperti apa? Gampang banget kok. Apalagi kalau sekarang kan anak-anak sekarang dunia dalam genggaman kan. Iya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke blibli.com, search topi snapback atau langsung Michelin Nest. Nah, Michelin Nest nanti di sana akan ada fiturnya, terus langsung bisa lihat, langsung klik, langsung lihat. Ada harganya tuh langsung di situ. Nah, semudah itu, men. Yes. Jadi lu udah bisa belanja karena harganya sudah tertera, tercantum, dan berbagai macam angle fotonya juga udah tersedia di situ. Betul. Depan, samping, belakang, sampai lu bisa langsung pilih, wah ternyata nih keren nih warnanya juga. Dan itu nggak nipu, jadi emang benar-benar warna yang ada di website sama nanti yang datang sama. Gue sih ada satu lagi di sini, kenapa gue cukup berkesan sama blibli.com yang merupakan partner resmi dari NBA Store ya, satu-satunya di Asia Tenggara. Yes. Gue ini anak basket yang cukup maniak sama merchandising. Oke. Dulu gue di awal tahun 2000-an gue suka nitip temen gue yang keluar negeri. Karena mereka kan ada NBA Store di sana. Oke. Temen gue ke Amerika, ke Eropa, guys gue nitip jersey dong, nitip topi. Lu kebayang gak kalau akhirnya itu bisa difasilitasin oleh e-commerce di Indonesia? Gokil. Jadi ya segampang itu, lu gak perlu ribet nitip temen apa segala macam. Lu tinggal visit ke blibli.com, pilih barangnya seperti yang sekarang kalian lihat dari beberapa produk dari blibli.com. That simple. Gitu. Juga ada Instagram ya, Sen, ya? Iya. @blibli.com. Kan? Mudah kan, guys? Jadi sekali lagi buat teman-teman Indo Streetball Channel yang mau tahu variasi dari Michelin Nest, berapa bisa segera masuk ke e-commerce-nya blibli.com, masuk ke kotak search, ketik Michelin Nest. Kayak gitu, Sen. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu dong sejarah tentang snapback Michelin Nest yang tadi udah dikasih tahu sama Spinboy. Itu masukan banget buat kita semua. Terus lu juga sekarang udah mulai tahu kalau mau beli topi original NBA kemana? Ke blibli.com. Yes. Ya kan? Kok ada terakhir yang mau disampaikan? Kayaknya nggak ada deh. Gue lagi bingung nih. Pilih snapback Michelin Nest yang mana? Oke. Go insane. Gue Spinboy. We're out. Peace.